Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube aku, Era Dewi ya kak ya. Hari ini aku masih mau jembreng edisi kulas. Seperti biasa, campur murcun nanti ya. Jadi jangan sampai ketinggalan kak video kita. Yang baru pertama nonton kak, kita pengiriman dari Denpasar, cara pemesanan. Kakak tinggal foto tas yang kakak mau kirim ke nomor WA yang sudah saya sematkan di judul ya kak ya. Oke, kita langsung aja kak. Pertama aku punya sling cantik. Warnanya cantik nih kak. Warnanya cantik, masih mulus, masih glowing ya. Masih cantik banget lah pokoknya ya. Keren nih, keren. Tali bisa adjust, nanti kalau kurang pendek kakak tinggal lubangin lagi ya. Ih, balik. Oh ya, dek meteran. Dek. Ini size kecil tapi HP dompet muat ya. Cantik kan ini warnanya netral. Pakai baju apa aja masuk nih, sama kayak hitam putih nih ya, warnanya netral. Dia walaupun satu ini satu ruang ini lucu, kecil tapi cakep. Tapi di dalam ruangnya ini ada banyak ruang, ruangannya banyak sekali kak. Ya kita bikin harga inilah ya, karena orang udah capek bikin ruangan, kita kasih harga yang cocok lah ya. Tuh segini banyaknya ruangannya, pakai apa aja nih? Tempat kartu ada, tempat duit ada, tuh. Ini tempat kartu lagi. Di sini nah anggaplah ini dompet ya. Ini mungkin untuk HP atau apa. Saya cantik kak. Ini kalau mau aku kasih murah karena pertama biar semangat ya. 200.000. Anggap beli baru nih, mulus banget ya. Udah mulus, warnanya cantik, ruangannya banyak. Bisa di-adjust talinya kak. Ini size-nya kurang lebih 21 setengah. Terus tingginya itu 12 ke 13 ya kak ya. Cantik, mantap, 200.000. 200.000 aja itu, aduh murah banget. Ini lagi selingnya nih, udah aku jembreng apa belum nih? Lupa aku. Ini kak, dua tali ya. Warnanya cakep. Ada brandnya tuh. Talinya dua-duanya bisa dilepas. Kalau mau pakai salah satunya ya. Oh iya, lampu belum nyala. Aman ya, aman. Ada yang kurang rasanya. Ini di ketek bagus ya. Kalau dipakai, oh kan terang sana. Di solder gini cakep kak, di sling juga cakep lah pasti kan. Ini lebih slim dari yang tadi, dia satu ruang aja. Warnanya cantik ya. Dua tali lagi. Tuh dalam apa tuh dek? Alka masih apa bapak? Alka tuh mobilnya kentang kentung. Size nya 2627 ya, lumayan ya. 2627 tinggi 15. 2627 tinggi 15. Ini warnanya hijau botol ya, hijau botol tapi pekat, gelap dia ya. Hijau botol tapi pekat ya. Ya cantik ini kak. Ini kalau mau harganya 230, aduh murah-murah banget. 230 aja ya. Di dalamnya ada ruang bersiper, ada pocket. 230 deh. Terus aku punya tote cantik nih. Bisa tempat laptop, bisa tempat multifungsi lainnya. Tote ini kulitnya lembut ya. Kulitnya cakep nih kak. Ini dia lemes. Bisa kakak pakai tote, bisa pakai tempat baju, pakai tempat laptop. Multifungsi lah dia ya. Multifungsi. Ini nggak tahu nih ada kayak kancing ini tapi nggak ada ininya, nggak ada temennya. Nah, ini kan nggak mungkin ke bawah sana kan tuh. Dia kulit tunggal ya. Ini cakep kak. Kulitnya lembut sekali. Kulitnya lembut ini tuh langsung posting langsung murce kali ya. Langsung bikin video kali ya. Gak jadi-jadi nih jembreng wacun. Ini 180 aja ya, 180 cakep. Dan dia ada brand loh. Kulitnya mantul banget ya. Tuh lihat ke kehebatan kulitnya kak. Cakep kali kulitnya ya, lembut. Masih berminyak, masih mulus lagi ya. Ini asli dia kelipat-lipat di bal aja. Dia masih mulus banget ya, tenang aja tuh. Kulitnya masih mulus, belum ada pleknya ya.
masih aman ini. Ini size-nya kurang lebih 35. 35 tapi panjang ya. 35 tingginya itu 45. 35 ke 45 tapi dipakai oke-oke aja loh tuh. Lucu ya. Lembut ini. 180 aja Kak. Kakak udah dapat tas kulit asli mantul. 180 ribu saja. Ini nih kemarin kayak udah dapat pinjam berapa belum juga ya? Belum. Baru. Ini dia kayak metro. Aku punya loh metro kayak gini. Barusan laku metro ku kayak gini. Tapi ini bukan metro. Alah. Arenoma ini kalau nggak salah. Aku punya metro kayak gini baru aja tadi laku nih metro ku. Sama banget kayak gini. Aku kira pertama pun juga metro. Ini warnanya cantik. Dia solder ya. Mix rantai. Cantik ya. Cantik ini warnanya, warnanya cakep banget. Tuh emboss ya, ada rumbainya. Kondisinya masih aman banget. Ya. Pire Cardin apa Reno? Ntar aku lihat ya. Tali masih cantik ya. Pire Cardin. Soalnya L. TP. Oh iya, Pire Cardin Kak. Sorry Dori. Pire Cardin Paris lengkap no share ya. Itu ada tag-nya. Cakep, masih mulus banget ya. PC, belakang ada ruangan bersiper satu ya. Kulitnya gemoy ini tuh. Kulitnya jangan ditanya lah. Gemoy dia. Nah, itu udah aku tanyakan aku punya warna nasak gedang dulu berapa aku jual. Lupa. Kan mirip banget gitu kan? Ini kalau mau ya 280. 280, aduh lihat nih Kak, matching banget sama baju gue ya hari ini ya. Ini terusnya aja kedepan. Ya. 280 ribu, cantik. Kayak metro, anggap aja pakai metro ya kayak. Ini size-nya itu 28 ke 29. 28-29 ya. Terus tingginya 16 ke 17. 280 yang mau. Ini cantik nih, rekomen ya. Berapa tuh? Siapa ya? Ya, paling nggak sekitar itu lah. Ini ada metro nih, ngomong-ngomongin metro. Metronya lagi unik banget ya. Nih, metronya unik banget ya tuh. Si metro, metro. Ini kelipat di bal ya. Tenang aja nggak ada yang, oh ini kok nih. Tuh ya. Bekas lipatannya lihat nggak ada pecah ya. Ini nggak pecah ya Kak. Duh aku zoom. Nggak pecah. Cuman dia kelipat aja. Nggak ada yang pecah ya. Ini kulas nih Kak. Cantik banget. Kalau taiga udah pecah nih. Ini bahannya kulit asli ya. Motifnya aja kayak taiga. Tapi bukan taiga. Kulit asli. Kalau taiga udah pecah dia. Cantik banget loh ini. Oh cantik kan. Cantik banget dipakai. Nggak disilang pun cantik. Aku keluarin lah metroku satu-satu. Modalnya beda-beda. Unik-unik ya. Ini size-nya kecil. Ini nanti aku kirim dengan isiannya ya. Ini size-nya kurang lebih 16. Di sini aku ukur ya. Kalau di sini mah kecil, melengkung ya. Atasnya ya, atasnya kita ukur ya. Atasnya. Atasnya ini 20 ya. Terus tingginya 18. Tuh, cantik kan? Duar masih glowing. Udah emboss metro semua ya tuh. Dia model hardware-nya gini, Kak. Di bawahnya ada penutup gitu ya. Ini kalau mau mohon maaf Kak ya, 750 buat yang mau aja. 750 cantik. Nanti ngirimnya aku isi ya, Kak ya. Ngirimnya aku isi. Lengkap masih ada card-nya tuh Kak. Terus lengkap tag di dalamnya gitu ya. Kemarin juga aku dapat metro gini tag-nya gede di dalamnya. Dia tulisannya Korea apa-apa ya. Korea apa Jepang nih gak tau. Ini dia.
Nih, di sini udah ada keterangannya ya. Cowhide tuh, cowhide udah kulit yang di dalam ini. Cowhide apa nggak tahu lah, pokoknya cowhide itu menurut aku cowhide ini setahu aku ini ya, kulit yang bagus lah. Terus made in Korea ya. Seoul Republic of Korea, Dosan Daero Gangnam Gu. Weh, lengkap Kak. Di sini keterangannya sudah lengkap, surat-surat sertifikatnya lengkap ya, tidak bisa dipalsukan nih Kak ya. 750 kalau ada yang mau ya Kak. Lengkap masih cardnya. Tuh. Dia tahun 2001 masih baru berarti ya. 21 bulan 1 dia. Sekarang tahun 2000 berapa? 2024. Sudah 23 tahun. 2021. 2021. Ini date 2021 tadi 2021. Ini loh date 21 bulan 1 30. Berarti mana tahunnya? Tadi sih. Ini. 21. Mana tahunnya aku sih menurutku yang 1 21 ini ya. Tanggal 30 bulan 1 2001 menurutku. Gitu udah lama banget ya. Metro City Milano. Tuh. Ya, enggak tahu lah nih. Di sini keterangannya gini 21 bulan 1 30. Enggak tahu aku yang bacanya gimana tuh. Seperti itu kelengkapannya Kak ya, surat-surat cintanya dia. 750 kalau ada yang mau. Kalau enggak ada mau nanti aku pinjam dulu ya. Nanti aku pinjam pakai jalan-jalan dulu sekali dua kali kan. Tali bisa di-adjust, masih aman semua ya. Minusnya cuma itu aja klip. Ini kulit asli ya, udah ada keterangannya kulit asli. Cantik loh Kak. Tumben juga dapat model gini kan. Lihat ya. Baru nah, pertama ini aku dapat. Nggak pernah dapat yang model gini Kak. Kulit asli bukan itu ya, bukan tega isinya deh. Ya dia padatin isi ya. Ya. Bagus. Dapat 7,5. Nggak ada kok sini. Ini Kak, ini si Renoirku ini. So, kenapa aku jamran lagi? Ini cantik sekali. Sayang banget ini kalau nggak diambil. Rekomen ini kulitnya mantul Kak. Secantik ini sayang banget kalau nggak diambil ya tuh. Masih mulus banget. Masih mulus sekali soalnya tuh ya. Kulitnya cantik banget. Kan sayang banget ini kalau nggak diambil kan. Makanya aku jamran lagi dan harganya nggak turun ini. Cantik kali. Sementara biarinlah dulu harganya segini kalau ada yang mau ya. Soalnya kulitnya tebel. Size-nya kurang lebih ya kayak karena melengkung dia. Kurang lebih 25-26 ya. Size-nya kurang lebih 25-26, terus tingginya 17. Aman banget ya. Tuh. Sini nggak ada yang pecah ya. Ya, gak ada yang pecah tuh lihat enggak. Aman ya. Renoir. Ini juga ruangan bersiper sama pocket lengkap ya. 280 ini. 280 udah murah banget nih. 280 cantik kulitnya gemoy. 28. Ini ada hobo. Ming Lang Xuan. Ini kulitnya modelnya emang begini ya, bukan dia lecek atau pecah atau gimana ya. Kulitnya emang begini dia. Ini masih bisa dipanjangin lagi ya. Cuman ini aku nggak tahu kulit babi apa enggak ya. Dia berpori gini ya kulitnya. Berpori gitu ya. Jadi untuk yang muslim jangan diambil lah ya. Nyari amannya ya. Ini bisa dipanjangin lagi ya. Ini lebih cocok pendek sih menurut aku. Ini aja kepanjangan ya. Ini kalau dipendekin cakep loh ini. Untuk hobo bagus nih. Nanti aku kurangin. Kan beda mungkin. Itu bagi itu bagus mulai kayak mak Jakob. Semakin pendek semakin bagus nih menurutku ya. Tapi selera kan beda-beda. Mingjang gitu dia brandnya kok. Mingjang, brandnya Mingjang. Ini Mingjang brand apa? Size-nya dia 30 gede ternyata ya. 30 ke 32 loh. Karena melengkung ya. Aku 32 sampai melengkung. Tingginya 17. Aku ngukurnya sampai melengkung ke sini ya Kak ya. Mungkin bersihnya 28 lah ya. Nggak terlalu gede soalnya ini. Nggak terlalu besar kok Kak. Pas kok size-nya. Cantik kan ini. Semakin pendek semakin cantik.
Cantik nih kulit bebek. Cuman aku nggak tahu nih kulit Barbie apa enggak ya, dia berpori soalnya. Tapi yang muslim janganlah ya. Kita cari aman aja. Kan semakin pendek semakin cantik. Masih banyak nih bisa talinya di adjustnya. Cakep nih kak, cakep. Dia dua ruang. Di dalam ruang ini ada poket juga. Ya, ya, brandnya. Bersih ya, purinya ya nggak kumel lah, masih layak. Ih, enggak ada harga deh. Tadi ya, lihat ini. Oh, enggak ada. Ming cuang. Jadi kalau mau 250 aja ya, karena enggak ada harganya nih. 250, murah banget. 250 tuh, kalau dibuka cakep ya. Nih, cantik loh kalau mengkerut gini ya. Kayak metro juga nih. Rp250.000 aja itu kak. Ini kak, aduh sayang banget ini kak. Si Brera ini. Kenapa aku kasih harga lebih mahal dari yang biasa? Karena ini modelnya langka. Modelnya langka, terus size-nya mini. Kondisinya masih liatin kak ya tuh. Si Brera ini. Benar-benar langka ini. Ini kalau pas kemarin lagi ngetrennya ya. Si Brera ini bisa sampai 900 loh kak. Kemarin sempat nih soalnya tas Brera ini viral. Tahun 2000 berapa tuh ya. Ih, semakin motifnya semakin ada kok motif-motif tertentu dia yang mahal sekali. Kayak Vespa apa tuh lebih, lebih mahal dia katanya ya. Aku nggak ngerti juga. Irene Land. Ini pun juga harganya aku nggak turunin. Karena dia cantik ya. Masih like new banget. Anggap aja kakak beli second rasa baru. Size-nya kecil. Ini sling-slingnya duluan ya, aku keluar nanti part 2 nggak ada sling. Nanti part 2 murca aja lah ya. Aku capek lo jembreng kulit lama. Size-nya itu 22 loh, kecil kan, kecil banget ini kak. Size-nya 22 ke 20. 22 ke 20 ya. Tapi aku kalau biar cepet janganlah 38. Ada minus dikit nih ternyata di handle ya. Gak jadilah, ini aku turunin banyak nih kalau gitu. Baru-baru lihat aku, sorry ya kak ya. Kok gak ada yang bilang nih kalau ada minus. Ini loh, di handle-nya ya. Tuh. Aku mah gak seneng ya. Kalau ternyata ini udah dikirim pun, orangnya komplain, pasti aku potong kak. Di handle aja ya. Tuh. Padahal like new banget ya. Sorry ya kak ya, beneran aku gak lihat. Karena aku ngeliat ininya mulus banget. Kita kurang lah ya. Padahal kulitnya bagus loh ini. Kering dia mungkin atau gimana. Ya, dikurangi banyak ini kak. Nih, dari 380 ya kak ya tuh. Dari 380. Aku potong jadi 280. 100 aku potong. Aku gak seneng kak kalau jualan minus-minus mahal tuh. 280. Yuk gercep. Cuman minus pecah aja dia dikit ya. Karena dia kulitnya mungkin kering atau gimana. Ini yang lainnya mulus banget. Ya. Ininya aman ya. Aku nggak seneng kalau misalnya kalau lihat ya aku minus pasti harganya beda. Nggak mungkin aku kasih harga yang sama. Talinya pun aman ya tuh sepanjang jalan tuh masih like new banget talinya. 280. Padahal tadinya mau nggak aku turunin tuh karena modelnya bagus banget. Ini aku punya ransel Ekaterina warna hijau lagi nih. Ini talinya bisa dipanjang pendekin ya tuh. Haba Ekaterina. Cantik ya warnanya ya. Ini juga jarang ada nih. Kulit asli loh nih ya. Ini Ekaterina ini kulit asli. Dia kulitnya emang gini dia. Ais. Ada Widi. Tuh ya. Ini pun juga masih aman lah ya. Kalau kita cek bareng lah. Aku bilang mulus-mulus nanti ternyata ada minus. Aku juga pas bongkaran tuh kan ngeliat-ngeliatnya udah detail padahal. Ternyata masih aja aku kecolongan kan. Tali aman ya, dia kelipat-lipat aja. Aman ya.
Ini beneran nih mulus nih. Ini kulit asli tuh lihat. Karena nggak penuh aja. Kikis pun nggak ada ya. Masih like nih, masih like. Ini dia talinya bagus ya, tebel tuh. Emang model talinya begini ya, bukan diganti. Model talinya begini. Masih berplastik nih kak. Masih berplastik ya. Resletingnya tuh cakep. Ukur dulu dah, mumpung belum dikempesin. Baru dapat dikit karena lama ya. Kalau kulas gitu udah dapatnya jembrangnya dikit. Ini size-nya 26. Dari ujung ke ujung 33 ya. 26 ke 33. Terus tingginya itu 30, 40, 40. Tingginya 40. Abe Ekaterina masih mulus. Ini yang mungkin belum familiar ya sama brand ini ya. Dia emang kalau Ekaterina ini semua kayak gini kulitnya. Kayak punya ciri khas sendiri, dia kayak Balenciaga gitu ya. Masih berplastik ya. Masih berplastik. Cakep ini. Puringnya bersih. Karena kayaknya emang belum dipakai ya. Banyak ruangan nih di puringnya. Ini kalau mau 300.000 ya. 300.000. Ransel multifungsi. Ini kak, aku punya nih kayak bulberry ya. Pasti dikira bulberry nih. Mirip banget sama bulberry kan? Tapi bukan. Dia modelnya memanjang. Yang senang model unik-unik ya. Dia modelnya memanjang. Oh. Unik kan ini pakai ini nih. Pakai sandaran. Kanvasnya aman, cuman ya kotor-kotor di bal lah ya. Ini kulitnya aman. Aman ya kulitnya. Tuh kanvasnya aman. Kotor-kotor di bal aja dia. Ini pun enggak begitu kelihatan lah, paling kotor-kotor gini. Cantik ya nih. Kayak gini kotor di bal ya. Kalau kulitnya aman, bibirnya aman tuh. Bibirnya aman semua. Tiga ruang. Brand apakah dia? Ini brandnya Daat kak. Daat ini pun terkenal kulitnya mantul-mantul ya. Ini brand dari Daat. Gak embos semua puringnya Daat ya. D-A-A-D gitu dia kak. Daat. Brand dari Daat tuh. Wih, segini dah dikasih pemelote kamu. Tapi dia puringnya masih bersih loh, masih berselika lagi. Tapi udah ada permelotenya, gimana tuh? Puringnya lihat kan kak? Masih nanti kalau ada yang beli ini ya lihat kan kak puringnya, masih baru. Tapi kok ada permen lote di dalam? Ada permen lote di dalamnya, cantik banget ini kak. Nah mana harganya dek? Udah. Tuh silikanya masih lengkap ya. Brand dari Daat, kalau mau ini ya 350. Tapi agak umanya, ini kotor kena pulpen loh ini tuh. Masih aman ya sudut-sudut tuh aman semua. Ini panjang. Panjang sekali. Ini panjangnya itu kak 45. Tapi dia ke atasnya pendek. 45 tingginya ya. Tingginya itu adalah. Tingginya 23 ya. Bayangkan tuh setengahnya ya. Panjangnya 45. Tingginya 23. Daat ya, kakak pakai ini pasti dikira pakai bulberry karena dia kanvasnya bagus, kulitnya bagus ya. 350. Daripada kakak pakai ala-ala, lebih terhormat kakak pakai ini ya. Udah punya brand sendiri dia. 350.000 aja kak. Ini aku punya Louis Quartos. Elki ya. Dia kombinasi sama kulit ular. Kulit asli nih ya, kulit asli. Bukan taiga, kulit asli. Tali panjang bawaan. Udah emboss LK. Aman ya untuk tali ya, paling peter aja dikit-dikit kak.
wajar lah ya, tapi ininya aman ya, nggak ada yang patah. Peternya aja biasa itu kak, kalau pemakaian pasti di peter. Kulit ular nih kak kombinasinya. Ngapain dia pakai kulit ular ya? Ini motif ya, kulit ularnya ini motifnya tuh. Nih, motif kulit ularnya. Pemakaian lah dikit-dikit di kulit ularnya ya. Nih, kulit ular. Louis Quartos ini kalau mau aku kasih ini 400, harga berapa belum pernah aku jembreng. 380 aja ya. Nih. 400, 380 aja biar enggak kemahalan. Biar langsung habis ya, Kak ya. Biar yang aku jembreng ini langsung habis. Males jembreng dua kali, Kak. Bosan juga. Kecuali emang yang benar-benar bagus itu baru aku pertahankan, yang langka itu baru aku pertahankan. Elki ya, minus puring pemakaian wajar. 38 aja nih kak, udah murah kali. Kayaknya kemarin aku jual RQ 38 model begini ya. Biasanya aku jual RQ mahal-mahal karena dia bagus-bagus kualitas. Cantik ya, modalnya mewah kali. Kulit asli kak, bukan taiga. Kulit asli, kalau nggak kulit asli boleh kakak kembalikan ya. Size-nya itu 30 ya, 31 lah ya. Nggak terlalu besar ternyata, kelihatannya gede ya. Ternyata cuma 31, tingginya 25. Pas lah untuk pesta ya. Lengkap tali panjang bawaan ya. Tuh. Cantik nggak? Mewah ya. 380.000. Ini kak, dia mirip kayak sisley. Aku kira sisley ini. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Mirip banget kayak sisley. Aku kira sisley loh. Ini brandnya ternyata Secret. Secret 9. Aku belum ngecek sih brand ini brand mahal apa enggak ya. Yang jelas dia bahannya hampir sama plek tuplek sama sisley. Cuman ini tali panjangnya pengganti. Tali panjangnya tapi kulit asli ya kak ya. Tuh cantik hardware-nya juga. Matching ya sama hardware-nya. Tali panjangnya kulit asli cuman pengganti. Warna sama ya, warna hitam. Kita sisley. Udah 27, masih banyak banget tas ya. 27 Secret 9. Lemes dia ya, lemes dia. Puring bersih ya. Puring bersih ini kalau mau nih. Aku kasih 330 aja. 330 ya, walaupun tali panjang pengganti tapi talinya bagus. Ini lemes banget loh. 330. Kalau sisanya kan 500 nih udah. 330 aku ukur dulu ya. Panjangnya itu 35. 35 terus tingginya itu pendek loh ini sebenarnya. Tingginya 19 loh, enggak nyampe 20. Tapi kalau di sini ya paling tinggi jadinya kalau ini. Kalau dari tengah. Nah, ini kan nanti gini dia modelnya. 19 lah ya, 19-20 ini kalau diisi kan gini dia kak ya. Lemes banget ya, ya kulitnya bagus. 330 di kantongnya ya. Terus ini aku punya Salvator, ciri khasnya dia emang gini nih Salvator. Salvator Ferragamo ya, ini ciri khasnya dia. Cuma ini bahannya agak kaku ya. Bahannya apa nih? Ini bahannya kulitnya agak kaku nih kak. Salvator, tapi ciri khasnya dia ini ya Salvator. Ini bahannya udah bagus banget kulitnya kak. Cantik ya kulitnya ya. Kulitnya lihat kak, kokoh banget nih, dilempar pun nggak apa-apa nih. Kokoh banget, cuman dia minusnya di handle. Minusnya di handle ya. Oh nanti kamu rapin Peter kak, Peter. Peter ya, dia kan gini tuh bengkok ya. Peternya nih tuh. Peternya ya kak ya. Nanti kamu peternya dikit deh. Iya bu. Kali aja kak. Nanti coba aku peternya suruh admin ya. Yang penting rapi aja dikit. Kalau ini aman. Ini aman ya. Nanti aku pasangin peter kak. Tenang aja kak. Agak rapi dikit tapi gak sempurna ya kak. Karena masang peter susah sekali.
Tapi Salvator Ferragamo ini kan mahal, Pak. Nih. Aku kasih lah ya. Harga-harga ini lihat, harga besti. Harga besti ya, Kak. Salvator Ferragamo made in Italy. Ini kakak kalau beli berapa JT nih, Kak? Salvator Ferragamo orang jual yang nilon-nilon ini 700-an loh, Kak. Ya emang tergantung kondisi sih ya. Kalau ini kan kondisinya sudah pemakaian. Kalau masih mulus banget harganya bisa JT nih, walaupun second ya. Ini kalau mau, Kak, berapa aku kasih ya? Pemakaian lah dia ya, karena kulitnya kaku. Ada pemakaian sedikit. Biar nggak salah nanti. Biar kakak nanti ekspektasinya nggak tinggi. Kikis-kikis bagian sini karena kelipat ya. Kalau ini mulus masih. Itu aja dikit berarti kikisnya ya. Ini kalau mau, Kak, aku kasih 350. Kakak boleh cek-cek dulu ya yang jual Salvator ini berapaan. Aku kasih 350 aja. Cantik banget nih. Dan jarang dapat. Udah kukur. Udah. Sa. Belum. Apa itu? Kamu gimana sih? Ini size-nya 32. Kikis dikit ya. 32 ke 24. 32 ke 24. 350. Jarang banget lagi. Yang ini loh, Dek. Oh, iya. Lagi 31. Apa lagi ya? Ini kali ya. Aku punya LK lagi nih. LK-nya aja aku udah habis dulu ya. Punya dua nih ya. Ini si LQ. Si LQ ini udah pernah aku jembreng. Cuman belum ada yang ngepik. Ini pemakaian di selang sedikit ya. Ini aman nih selang. Yang ini kikis sedikit aja. Tuh ya. Kikis sedikit ya. Namanya second ya. Sedikit aja. PPC-nya aman. Bibir aman, tali aman ya. Bibir aman, tali aman. Amannya segini lah ya. Tuh. Sedikit aja. Ini pasti ketekan ini ya. Di tali pemakaian dikit ya. Ini bibirnya nih. Perhatikan lagi, Kak. Takutnya aku kelewatan. Tiga ruang. Di dalam ini pun lagi tiga ruang. Banyak kali ruangannya. Ini di sini 275. Aku kasih 250 aja. 250. Luis Quartos plat besi ya. Puring pemakaian wajar. Banyak ruang. 5 ruang jadinya ya. Ini kokoh sekali loh, Kak. Tempel kali ini. Yang dapat ini senang lah. Harganya murah lagi. 250 aja. Udah semua emboss, kaki-kaki emboss semua. Size-nya itu 34. 34, tingginya 17 ya. 250. Ini lagi satu terakhir ya. 250. Ini Luis Quartos juga nih. Kalau ini lebih simpel, lebih kecil. Ini harus diperhatikan dulu nih. Ini handle-nya aman tuh. Ya. Terus sudut juga aman sih. Ya. Ini masih bisa diturunin ya. Kalau terlalu panjang bisa diturunin. Ini buat cakepnya ditenteng sih, kalau dipakai nggak cakep. Dia gini aja, Kak. Luis Quartos ya, tuh lengkap tag apa itu tagnya? Mana dia? Kok di situ kelihatan kayak tag? Oh itu bukan tagnya. Resletingnya cakep kali loh. Cakep ya, Luis Quartos. Aman sentosa ya, puringnya tebel banget nih. Ini pengamannya ini aja kulas loh. Ininya ya. Ini kalau mau, Kak, 225 ya. Kaki udah emos LK semua ya. 225.
aku nih termasuk pencinta Elky. Size-nya 30. 30, tingginya 19 ya. 225. Oke, Kak, itu dulu video kelas kita, Kak, ya. Sampai ketemu di part berikutnya. Bye-bye.